Memasuki musim mudik Lebaran tahun 2018, kepadatan terjadi di hampir semua bandara udara di Indonesia. Di Yogyakarta, kepadatan penumpang terjadi baik di pintu kedatangan maupun pintu keberangkatan. Saat melakukan peninjauan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso mengatakan, puncak arus mudik untuk angkutan udara telah terjadi pada minggu kemarin dengan jumlah 28.000 penumpang di Bandara Adi Sucipto dan 17.500 di Bandara Semarang. Pada Lebaran tahun 2018 ini, Dirjen Perhubungan menyiapkan sebanyak 36 bandara khusus yang memberikan pelayanan bagi pemudik dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Dirjen Perhubungan juga telah mempersiapkan 538 pesawat untuk melayani jumlah pemudik yang pada tahun ini meningkat 10% atau sekitar 5.900.000 penumpang. Kami secara diam-diam juga menyebar inspektor kami dari angkutan udara ini ke seluruh airport, terutama di 36 airport. Karena untuk Lebaran ini kami menyiapkan 36 airport untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang akan mudik Lebaran, akan bertemu dengan sanak saudara di kampung halamannya masing-masing. Dari 36 airport tadi, ini ada sekitar pesawat terbang yang disiapkan oleh Kapten Abi, ini sebanyak 538 pesawat. Ini nggak kurang-kurang ya. Karena apa? Karena prediksi arus mudik sekarang ini ada sekitar 5.900 pemudik. Ini naik sekitar 10% dibanding tahun kemarin. Sementara itu, pada hari Minggu lalu, Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menerima 281 pesawat kedatangan yang membawa 42.309 penumpang dan 280 pesawat keberangkatan dengan jumlah 32.269 penumpang. Fauzan Ahmad, Jogja TV.